Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana telah memanjangkan umur kita untuk sekali lagi berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, orang yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap pahala akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Lumayan sungguh ganjaran yang dijanjikan untuk para hamba yang ikhlas berpuasa kerananya. Untuk itu, mungkin ramai di antara kita yang sudah menyediakan jadual waktu khusus untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Dari jam 4.30 pagi, hari dimulakan dengan solat sunat tahajud, bersahur, membaca Al-Quran, solat subuh serta solat-solat wajib lainnya dan diakhiri dengan solat isyak dan tarawih berjemaah di masjid serta membaca Al-Quran sebelum masuk tidur. Ramai yang akan merencanakan hari mereka untuk merebut pahala sepanjang Ramadan ini. Dalam kita sibuk merencanakan ibadah-ibadah untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, jangan kita lupa satu lagi dimensi hubungan yang juga dituntut untuk ditingkatkan sepanjang Ramadan ini, iaitu hubungan kita sesama manusia, hablum minannas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan juga dikenali sebagai bulan kasih sayang kerana umat Islam digalakkan untuk membantu golongan fakir miskin sepanjang bulan ini. Berbagai jenis bantuan boleh disalurkan baik dalam bentuk wang, material mahupun perkhidmatan. Melalui penunaian zakat mahupun amalan sedekah yang paling afdal dilakukan di bulan ini, golongan fakir miskin akan dapat dibantu. Selain itu, umat Islam juga dituntut untuk memberi makan kepada orang yang berbuka. Sungguh besar ganjaran yang akan diberikan kepada mereka yang menyahut seruan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, siapa yang memberi hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan memperoleh pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Waktu saya kecil dahulu, amalan ini dilaksanakan dengan bertukar-tukar juadah sesama jiran. Kini, berbagai amalan lain boleh dilakukan seperti membawa kaum keluarga dan sahabat handai berbuka di restoran, menaja makanan berbuka untuk surau dan masjid, menghantar makanan kepada kenalan dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan atau memberi sebungkus makanan kepada rider yang menghantar makanan untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam usaha kita melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pula kita lupa kepada dimensi sosial Ramadan yang menekankan kepada hubungan baik sesama manusia dan rasa kepedulian yang tinggi terhadap nasib ahli masyarakat lain yang kurang bernasib baik. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.